Ini sebagai contoh I. Ini I. I biasa. I biasa. Ini I biasa. Ini adalah iodin. Ha? Iodin? Iodin. Cuci luka apa semua? Cuci luka. Dia ni, dia sebenarnya ubat kuning ni. Kita anggapkan sebagai apa ni, kolesterol-kolesterol jahat yang ada dalam saluran kita punya apa nama ni, usus. Kita tengok hari-hari kita makan, makan raya, kita makan segala wanita, makan. Umur kau pun 49 kan? 49 tahun. 49 tahun kau bayangkan, ini kita anggapkan sebagai usus kita. Sebagai contoh adalah usus. Sebab apa? Dia punya sifat dia, usus ni, sifat dia berlengkuk-lengkuk, berbelit-belit. Sebab apa? Usus kita ni, panjang usus kita adalah setinggi mana kita. Kalau tinggi kita 5 kaki, berarti usus kita 5 kaki lah. Tapi dia punya apa ni, isi padu dia, inilah dia. Dia berubah-ubah, dia akan mengembang dan muncul. Mengembang, muncul, mengembang, muncul usus-usus kita bila dia masuk ya. Jadi contoh dia macam ni lah. Menyerap. Kita tengok. Ini dah makan-makan segala mereka, dah 49 tahun dia punya makan. Kita tengok. Dia akan menyerap. Lagi banyak dia menyerap, lagi banyak dia makan, lagi banyak dia menyerap. Kan ada dua cawan dia? Ada. Kita contohkan, kita cakap minum air ni bagus kan? Minum air boleh apa, melicinkan, melawaskan lah apa semua. Sekarang kita tengok sendiri. Beri tenaga apa semua. Ha? Siap. Sekarang kita tengok sendiri. Ha? Kita punya usus macam dia punya teruk dah. Hitam pekat, jadi kita masukkan dengan air. Kita tengok. Ha? Air tak boleh jadi apa-apa. Dia tak membersihkan. Dia tak boleh bersih. Berarti usus kita makin lama makin kotor. Akhirnya dia akan menjadi tersumbat. Bila tersumbat, macam-macam penyakit akan datang. Sekarang kita tengok kita punya produk. Kita ada kita kasih. Kau nak kasih? Dia jus dah. Dah. Ini adalah produk kita, produk yang aloe vera. Aloe vera ni sebenarnya dia adalah sabun ciptaan Tuhan. Memang khas untuk makan. Kalau lain-lain sabun hanya untuk cuci badan apa semua keluar. Kita tengok sini. Ini usus kita yang kotor tadi, jadi kita cuci dengan aloe vera. Insya-Allah selepas ini dia akan bersih. Contoh dia bersih, kita makan lagi. Kita makan lagi, dia dah tak lekat. Sebab apa? Dia dah protect. Jadi kita katakan, kalau kita minum air masak ni, dia akan memberi tenaga ke apa semua. Kita test dia. Betul ke tak betul dia ni ada tenaga. Memang kita tahu, on electrical memang dia adalah pelarut. Dia boleh mengalirkan elektrik. Tapi sejauh mana dia mengalirkan, kita tengok sendiri. Okay. Nyala. Kita masukkan dalam air biasa. Tak nyala. Berarti yang dikatakan air tu beli tenaga lah apa semua. Check. Kita tengok dengan air merah. Dia akan memberikan tenaga yang baik. Sebab apa? Dia membersihkan usus semua dan dia akan memberikan tenaga. Dan masa yang sama dia memberikan tenaga.